Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya sama-sama kita banyak bersyukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya di banyakkan usia kita, kedua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama duduk seketika imarah karun Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghayati beberapa petikan ayat yang suci Al-Quran dari hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan boleh menambah ilmu kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini sering mengajarkan tuan-tuan untuk kita sama-sama hayati beberapa petikan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, khususnya di dalam juzul yang ketiga surah Al-Baqarah 267 dan 268. Sebelum kita dengar terjemahan, sama-sama kita membaca mendengar ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Makkah Al-Mukarramah dinamakan ayat Makkiyah
Ya ayyuhallazina amanu, ayat ini turun di mana? Di Madinatul Munawwarah, dinamakan ayat Madaniyah. Dua keadaan. Satu keadaan ayat di mana diturunkan di Mekah, lebih kepada ya ayyuhannas, kita buka Quran, kita dapati ayat tersebut menyebut tentang ya ayyuhannas, wahai manusia, wahai manusia. Maka ayat itu kata ulama turun di Mekah. Dan ada pun kita, bila mana kita tersua dengan kalimah, dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, hakikatnya ayat ini turun di Madinatul Munawwarah. Biasanya ayat-ayat yang turun di Mekah lebih kepada tauhid, keimanan, keyakinan, akidah, menanamkan dalam hati sahabat-sahabat tauhid, yakin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Dan adapun ayat-ayat itu di Madinah yang Munawwarah lebih kepada hukum hakam agama, kefarduan puasanya, hajinya, zakat dan sebagainya. Di sini ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, kata ulama, pengiktirafan iman kepada sahabat bila mana mereka hijrah daripada Mekah ke Madinah. Di Mekah ya ayyuhannas, di Madinah ya ayyuhallazina amanu, ini bermakna sahabat dulu di Mekah, wahai manusia, sahabat hijrah ke Madinah, ya ayyuhannas, pengiktirafan keimanan mereka bila mana mereka hijrah daripada Mekah ke Madinah, meninggalkan keluarga mereka, kampung halaman mereka. Pengiktirafan keimanan mereka oleh Allah Ta'ala bila mana kata ulama mereka hijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, amsiku infak oleh kamu, berilah oleh kamu, min thayyibati, daripada sesuatu yang baik, thayyibat, sesuatu yang baik, ma kasatum, apa yang kamu usahakan, sama ada kamu berniaga, peladang, bisnes, perusahaannya kamu, apa saja pekerjaan kamu, ma kasatum, apa yang kamu usahakan, infaklah sebahagian harta benda yang kamu dapati, min thayyibat, daripada yang baik. Khususnya mereka yang bekerja sebagai pelajar. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan daripada apa yang mana akhrajna, yang kami telah keluarkan lakum untuk kamu, wahai hamba, minal ardi, daripada tanah. Minta maaf, ada orang yang kerja cari rezeki dapat sedikit, alhamdulillah. Ada yang bekerja tak dapat apa-apa pun, dia sabar. Rezeki yang kita dapati satu nikmat daripada Allah, dan rezeki yang mana kita salurkan untuk kebaikan, untuk mentaati Allah, itu adalah rahmat daripada Allah. Rezeki yang kita dapati itu nikmat, rezeki yang disalurkan untuk kebaikan itu adalah rahmat. Ada orang yang kahwin, ada sahabat saya di MSN Majlis Sukan Negara, 8 tahun kahwin tak dapat anak, masuk tahun ke 9, masya Allah, disahkan isteri yang mengandung, gembiranya dia, Allah, bukan kebalan, katakan dapat anak. 8 tahun kami tak dapat, tahun yang ke 9 baru dapat anak, gembiranya dia. Diberitahu isteri yang disahkan mengandung, masya Allah, anak laki-laki pula tu, gembiranya dia, nampak dapat anak satu nikmat, dan anak itu menjadi anak yang soleh, soleh itu merupakan rahmat daripada Allah. Dapat anak nikmat, anak yang soleh, rahmat. Ada orang yang panjang usia sampai mencecah 60, 70, 80 tahun, 90 tahun. Ada orang yang mati muda 20, 30 tahun dah meninggal. Panjang usia, nikmat. Usia yang panjang di dalam ketaatan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru di sini, bila mana kamu memperolehi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kasabtum, apa yang kamu usahakan, dan hakikatnya apa yang kamu dapat, Allah Taala ungkit balik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, daripada apa yang mana akhrajna, kami keluarkan lakum untuk kamu, minal ardi, daripada bumi. Wahai pelajar, kamu hanya menanam,
kamu tenggalkan tanah, geburkan tanah, buat batas-batas tertentu, satu kawasan digalinya lubang, dicampur dengan baja, letak sedikit biji-bijian, kamu kambus, siram, pagar, takut-takut kambing, diri-diri masuk, makan dan sebagainya. Itu sahaja usaha kamu. Siapa yang keluarkan tumbuhan yang kamu tanam daripada bumi? Wa mimma akhrajna lakum minal ardi wahai hamba, daripada apa yang mana akhrajna, kami telah keluarkan lakum untuk kamu, minal ardi daripada bumi, hasil tanaman yang kamu dapati bukan usaha kamu, kami yang keluarkan. Di sini Allah Ta'ala kata ulama mungkin balik, dia suruh tidaklah kamu bersyukur, bagilah yang terbaik, amfiku min tayyibati ma kasabtu. Di dalam surah Al-Waqi'ah kita jumpa di mana Allah Subhanahu Taala cabar kita, tanya kita sebagai hamba, a antum tazra'unahu, wahai hamba, a antum, adakah kamu tazra'unahu, yang menanam tanaman, a antum tazra'unahu am nahnu, ataupun kami yang menanam, a antum tazra'unahu am nahnu zari, ataupun kami yang menanam, kamu hanya biarkan saja. Kenapa? Daripada tanah yang kering kontang, bagaimana tumbuhan bijian boleh tumbuh, kami melakukan segala-galanya. Anna sababna al-ma'a khabba, kami kata Allah sababna, turunkan ma'a, air daripada langit, hujan. Anna sababna al-ma'a khabba, hujan turun daripada langit menyuburkan tanah kamu. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqan, kami yang telah pecahkan al-ardha, bumi itu syafa'kan beberapa pecahan bagi laluan sehala kepada bijian yang begitu rapuhnya, yang begitu lembutnya, itu lunasnya, yang begitu sensitifnya katakan. Siapa yang bagi laluan kepada tunas nak tumbuh, bijian yang tunas keluar, tunas dia nak tumbuh, siapa? Allah. Wahai hamba, summa syaqaqna al-ardha syaqqan, kami bagi pecahan, kami yang telah letak tanah itu sendiri untuk bagi laluan kepada tunas untuk tumbuh. Fa anbatna fiha habba, maka kami telah menumbuhkan habat biji-bijian, wa 'inaban wa qadba, anggurnya, wa zaituna wa nakhla, zaitun, nakhla, kurma dan sebagainya. Wa faqihatan wa abba, mada'an lakum, kenikmatan untuk kamu sebagai makanannya, wa li'an'anikum, dan juga untuk tenakan kamu. Jelas bahawasanya segala-galanya datang daripada Allah. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, daripada apa yang kami keluarkan untuk kamu daripada tanah. Khususnya peladang-peladang, kamu tanam gandum, kamu tanam jagung, banyak lagi tanaman-tanaman yang ditanam. Siapa keluarkan? Allah Subhanahu wa taala. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kamu tayammamu, memilih al-khabith, sesuatu yang buruk. Apa yang kamu nak bagi, bagilah yang terbaik. Kenapa di sini ada tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala? Wala tayammamul khabith, dan janganlah kamu memilih al-khabith, sesuatu yang buruk. Min hutung fiku, daripadanya kamu hutung fiku, kamu membelanjakan. Tidak, pilih yang terbaik. Kenapa? Apa yang kamu bagi hakikatnya untuk diri kamu, itu kita kena ingat. Minta maaf jika kita menyangkut apa yang kita bagi jadi milik orang, hati kita agak ragu-ragu, bagilah lebih kurang, muncul bagi berkatakan. Kita tidak sedar hakikatnya apa yang kita bagi untuk diri kita. Dan di sinilah bila mana Allah Subhanahu wa taala perintah kita, suruh kita, infaklah kamu pada jalan Allah. Maknanya kita bagi sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana kita bagi untuk Allah, kenapa tidak baginya yang terbaik? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, walastum bi'akhizihi illa an tughmidu fihi, dan tidaklah kamu, kata Allah,
bila mana sesuatu yang kamu bagi yang buruk, kamu juga bila diberi perkara yang sama, bagai yang sama, bagaimana kamu walastum bi'akhidhihi, tidaklah kamu untuk mengambil bagian tersebut illa antu fi, kecuali dengan memejamkan mata kamu. Kamu pun dalam kata lain tak nak terima. Bagaimana mungkin kamu tak nak terima barangan yang diberi, barangan tersebut kamu bagi kepada orang pun. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu, annallaha waliyyun hamid, Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Muslimin rahimakumullah, ayat ini turun kepada Nabi SAW. Di antara asbabun nuzulnya ialah bila mana kefarduan zakat diturunkan bagi Allah SWT kepada sahabat, lalu datanglah golongan sahabat yang beriman pada Allah Ta'ala, yakin mereka bagi yang terbaik daripada harta benda mereka. Kemudian datang orang-orang munafik bawa sesuatu yang buruk daripada harta benda mereka. Justru Allah Ta'ala menyatakan kepada baginda, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, wala tayammamul khabith, janganlah mereka memilih sesuatu yang buruk, min hutum fiku, yang mana mereka belanjakan. Bagi yang terbaik, satu. Satu riwayat lain menyatakan bila mana Nabi SAW galakkan sahabat supaya bagi infak kepada ashabu sufah. Di zaman Nabi SAW, kita sedia maklum ada golongan yang disebut sebagai ashabu sufah. Mereka golongan sahabat yang hampir jumlahnya 70 orang duduk di masjid Nabi SAW. Makan minum mereka ditanggung oleh sahabat-sahabat yang lain. 70 orang tersebut termasuklah Hadrat Abu Hurairah, di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadis daripada Nabi SAW. Makan minum mereka ditanggung oleh kaum muslimin. Baginda suruh sahabat-sahabat yang lain, bagilah yang terbaik untuk makan minum mereka. Sahabat-sahabat yang mana mempunyai makanan lebihan dan sebagainya, ambil tandan-tandan yang baik, kurma, gantung di masjid Nabi SAW. Waktu yang sama datang para-para munafikin, ambil kurma yang buruk, yang usang, yang agak layu, gantung juga di masjid Nabi SAW. Satu hari Nabi datang ke masjid, Nabi ambil tongkat, Nabi pukul, berjatuhan-jatuh. Bergembiralah, beruntulah mereka yang mana bagi yang terbaik untuk Allah dan Rasul. Dan celakalah mereka yang menginfak, membelikan sesuatu, memilih keburukan daripada harta benda mereka kepada yang lain. Turun ayat ini, wala tayammamul khabith, janganlah kamu memilih sesuatu yang buruk, min hutum fiku, yang kamu nak membelanjakan. Walastum bi'akhidhihi, sedang kamu sendiri pun menarik muka, memejamkan mata kamu daripada menerima sesuatu yang buruk daripada yang lainnya. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, bila mana kita datang ulama didedahkan dengan banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW tentang perintah infak, bahkan bila mana kita dapati di sana ada perintah solat, dan di sana juga terdapat perintah zakat. Yuqimuna solat wa yu'tuna zakat, mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Aqimus solata wa atuz zakat, dirikan oleh kamu akan solat dan keluar oleh kamu akan zakat. Bukan di permulaan Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan sifat-sifat orang-orang yang muttaqin. Antaranya, alladzina yuqimuna solat, mereka cukup-cukup jaga mendirikan solat mereka, hubungan dengan Allah. Wa mimma razaqnahum, dan apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infak pada jalan Allah. Di sini kata ulama, Allah Ta'ala ungkit balik, kamu tidak ada apa-apa lahir ke dunia,
tidak ada apa-apa ilmu pun, tidak ada apa-apa harta benda pun. Wa mimma razaqnahum, apa yang kami bagi kepada kamu, kamu tidak ada apa-apa. Razaqan, kami yang bagi kepada kamu. Bagaimana kamu, mereka sahabat-sahabat, yunfikun, mereka infak pada jalan Allah. Di sana ada perintah solat, di sana juga terdapat perintah zakat. Timbul persoalan, kenapa bila mana Allah Ta'ala sebut perintah solat dan biasanya Allah Ta'ala iringi dengan perintah zakat ataupun sedekah? Antaranya ada dua jawapan. Antaranya, satu, kata ulama, keadaan kita di dunia, kehidupan kita, dua keadaan. Satu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hubungan kita dengan masyarakat. Zuribat alaihi muzillat wa aynama suqifu, mereka ditimpa kecelakaan. Aynama suqifu, mana saja mereka berada. Illa kecuali bihabli minallah, mereka ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa habli minannas, ada hubungan dengan manusia. Bihabli minallah, solat, hubungan dengan Allah, solat. Wa habli minannas, hubungan dengan manusia, masyarakat, zakat. Satu, hubungan kita dengan Allah. Kedua, hubungan kita dengan manusia. Satu. Yang kedua, kata ulama, betapa tingginya kedudukan solat di dalam Islam, yang dikatakan kepala kepada badan. As-salatu imanuddin, solat ada tiang agama. As-salatu imanuddin, solat ada tiang agama. Man aqamaha faqad aqama din, dirikan sembahyang, dirikan agama. Man taraka, siapa yang tinggalkan solat, faqad hadama din, runtuhkan agama. As-salatu miftahul jannah, solat adalah kunci ke syurga. Perbezaan antara Islam dengan kufur adalah meninggalkan solat. Solat begitu tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Saya ulangi, solat adalah begitu tingginya darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga zakat. Ketinggian zakat bagaimana ketinggian solat, sehingga Allah Ta'ala iringkan. Beberapa ayat di sana ada perintah solat dan di sana ada perintah zakat. Betapa tingginya solat, demikian juga tingginya zakat. Walaupun solat yang dikatakan tiang agama, tulang belakang di dalam Islamnya, tetapi zakat juga memiliki peranan penting di dalam mendukung yang dikatakan satu kemah yang disokong oleh satu tiang solat. Tiang-tiang sokongan adalah zakat. Saya terpanggil bila mana kita hayati beberapa ketikan ayat-ayat yang lain. Di dalam surah Al-Munafiqun dua ada beberapa imam selalu baca, bahkan di dalam sembahyang Jumaat disunatkan baca pada rakaat yang kedua. Nabi SAW berkata-kata, hadis menyebut baginda membaca surah Al-Jumaat. Rakaat kedua adalah surah Al-Munafiqun. Di akhir surah Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu, belanjakanlah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nampak? Kulasanya di sini, Allah Ta'ala menyatakan mereka di kalangan hamba yang hampir kepada kematian. Hamba bila mana hampir kepada kematian, apa yang mereka minta, apa yang mereka pohon untuk sedekah. Fayaqulu, kata mereka, laula wahai Allah, akhartani, adakah baiknya takhirkan kematian saya ila ajalin qarib, untuk tempoh sehari dua lagi. Kenapa? Kenapa mereka minta ditakhirkan usia mereka, dipanjangkan, dilewatkan umur mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, untuk apa? La asfad dapanna,
kenapa aku bagi sedekah? Dia tak, kita maaf, dia tidak bagi dia untuk pergi haji pun, untuk pergi umrah pun. Tetapi di sini Allah Ta'ala sebut kalimah sedekah. La asaddaqanna wa akum minas salihin. Aku nak sedekah wahai Allah, dan jadilah aku seorang hamba yang soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Datangnya kematian pada seseorang, hampir datang kematian. Fayakun, Allah Ta'ala sebut wahai Muhammad, bagaimana mereka hampir kepada kematian? Laula wahai Allah, fayakulu Rabbi wahai Allah, Rabbi wahai Tuhan, akhartani, terakhirkan saya, bagi tempoh pada saya satu hari, dua hari, katakan, ila ajali kori, satu tempoh yang dekat pada saya, bagilah tempoh sedikit untuk aku. La asaddaqanna wa akum minas salihin wa la yu'akhiru Allah. Tidak ada penangguhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata ulama, mereka yang hampir meninggal pejam mata untuk kembali kepada Allah lebih memilih kepada sedekah. Baiklah, bila mana kita hayati, kata ulama, banyak ayat-ayat suci Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gesa kita, gala kita untuk tunaikan zakatnya dan yang sunatnya, sedekah kita. Kata ulama, harta benda yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita hakikatnya bukanlah seharus perkara yang mana harus kita simpan, tetapi hendaklah kita infakkan. Saya ulangi, sebagian ulama menyatakan bila mana banyak di dalam Al-Quran menyatakan tentang kepentingan sedekah, infak dan ancaman kepada mereka yang tidak keluarkan zakat, harta benda mereka kelak di alam akhirat menjadi ular. Ana maluka, aku adalah harta benda kamu. Ana kazuka, aku adalah khazanah kamu. Kata baginda, ular itu akan membelit tengkuk tuan harta yang mana tidak infak harta mereka pada jalan Allah, tidak keluarkan zakat. Maknanya untuk kita infak sesuatu daripada harta benda kita, sesuatu yang tinggi martabatnya di sisi Allah. Sebagian ulama menyatakan ini bermakna hakikatnya harta benda yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita bukanlah sesuatu yang harus kita simpan, tetapi hendaklah kita infak pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menantikan mereka. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kekayaan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, seorang rasul, seorang nabi, tanpa membedakan mereka rasul dan sahabat, tapi di sini lebihkan kepada infak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana sifat-sifat dermawan, keadaan yang berlaku di zaman tapi tak ingin dan sebagainya. Saya teringat satu kisah Ambas, seorang tabi'in. Kata dia, saya dalam pengamatan saya tidak ada orang yang lebih hebat daripada dua guru saya, Syekh Bishri, seorang tabi'in yang besar. Amalan dia, warungnya dia, dermawannya dia. Kata Abbas, seorang tabi'in, dia sebagai anak murid, bila ditanya kenapa, wahai kamu, ketika mana dua guru saya hampir-hampir pejam mata kembali kepada Allah, ramai di kalangan sahabat-sahabat anak murid telah ziarahi itu guru saya, minta doa. Bahkan Nabi SAW perintahkan kita, siapa di kalangan kita yang ziarahi orang sakit, adalah kamu minta si sakit doakan kamu. Banyak hadis-hadis Nabi SAW di dalam kitab Riyadhus Salihin memerintah, menyuruh kita yang ziarahi orang sakit, minta orang sakit doakan untuk kita. Kenapa? Mereka di dalam naungan mereka-mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala
wa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin kebaikan pada seorang, Allah Ta'ala uji mereka. Mereka di dalam kebaikan, di dalam rahmat Allah. Justru datang kamu kepada si sakit, minta si sakit doakan kamu semua. Lama yang datang sahabat-sahabat anak murid Zahid 20 Syekh Bishri, seorang tabi'in. Dalam lama-lama yang datang, ada seorang peminta sedekah. Orang nampak nak ketepikan dia, kata dua guru, tak apa, biarkan dia. Lalu peminta sedekah datang ambil kepada tuan guru, wahai tuan, apa-apa yang boleh tuan bagi untuk saya. Minta maaf orang datang, minta doa. Dia datang minta sesuatu. Tuan guru yang keadaan yang uzur dan sebagainya pun masih lagi melayani seorang peminta sedekah. Apa apa yang kamu mahu, tuan guru, apa-apa yang patut diberi pada saya pun. Kata Abbas, saya berada pada keadaan di mana perbualan antara peminta sedekah dengan tuan guru saya dalam keadaan yang keuzuran yang begitu hebat, lemuk, longgai dan sebagainya, masih lagi dia kuatkan semangat. Dia tanya kepada kami, wahai kamu di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan anak murid aku, siapakah di kalangan kamu yang sedia untuk bagi jubah pakaian kepada aku sebagai pinjaman? Aku nak pakai. Seorang sahabat bawa datang satu jubah, satu pakaian, wahai tuan guru, ini jubah lebihan saya, saya bagi pinjam bagi mantu untuk inginkan. Dalam keadaan yang agak susah, payah dan sebagainya, tuan guru saya mula membuka baju dia, menanggalkan butang baju jubah. Kemudian dipakainya jubah, baju dan dipinjam daripada anak murid, dilipat lalu diberi kepada peminta sedekah. Wahai kamu, ini yang mampu saya bagi. Berlalulah, terima kasih tuan guru. Pagi bertanya lepas asar, tuan guru saya telah pejam mata kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, kata Abbas, tuan guru saya betapa tawaduknya dia, amalannya cukup jaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dermawannya dia. Tengok dia tinggalkan dunia, bagaimana dia datang. Dia datang ke alam dunia tidak ada apa-apa pakaian pun, dan ditinggalkan dunia, pakaian dia pakai pun adalah pinjaman daripada anak murid dia. Allahu Akbar. Ada juga jenis manusia yang demikian, tidak ada apa-apa sehingga dia tinggalkan dunia, bagaimana dia datang? Siapa? Dia kalangan tabi'in, Syekh Bishri dan sebagainya. Kenapa ada di kalangan mereka sahabat-sahabat tabi'in? Mereka terpanggil dengan sabda Nabi SAW. Mereka terpanggil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat saya di zaman Nabi SAW pernah terjadi satu peristiwa. Seorang yang mana begitu kedekutnya dia, dia ada beberapa pohon tamar. Di dalam banyak-banyak pokok tamar yang dia miliki, ada satu pokok yang agak lebat, yang agak dia punya pokok tamar ni ada kelas, ada yang agak istimewa, yang agak mahal harga dia, ikhlas katakan. Kebetulan pokok tamar tersebut condong memasuki satu kawasan yang didiami oleh seorang fakir miskin, memiliki 5 orang anak. Satu hari riwayat menyatakan orang tersebut yang agak keregut tadi naik pokok dengan gunakan tangga dan sebagainya, dan bila mana buah-buah
pertama yang jatuh berguguran di dalam kawasan kawasan tanah yang didiami oleh fakir miskin, keluarga fakir miskin. Berlarilah 5 orang anak dia, 6-7 tahun, 5-6 tahun, mendapatkan biji-bijian kurma yang jatuh, lalu mereka makan. Si hamba Allah Ta'ala lihat yang demikian, minta maaf betapa kedekutnya dia, betapa bahagia dia. Dia sanggup turun daripada pokok, dia masuk di kawasan yang didiami umum, yang didiami oleh seorang fakir miskin dengan keluarga dia, mendapatkan anak, ditampaknya anak jiran. Waktu yang sama, dia sanggup untuk mengeluarkan bijian yang telah dimakan. Budak itu dah makan dah kurma, dia sanggup untuk korek keluar. Buat kubik, korek keluar. Apa nama orang macam ni? Agak-agak lah. Terubi pun, bahkan kita infak pun boleh. Berdapat kedekutnya dia seorang hamba Allah Ta'ala, sanggup dia memorek keluar, mengeluarkan bijian kurma yang dimakan oleh anak si fakir miskin. Menangis budak-budak masuk rumah, wahai ayah, wahai ibu, kenapa saya, kami lapar, dah makan pun dikeluarkan buah kurma. Itu bukan hak kita, hak dia, jiran kita. No juga katakan. Sehingga laki suami isteri tersebut telah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, semalam anak-anak kami telah makan bijian kurma yang jatuh di dalam kawasan kami yang dipanjat oleh tuan rumah yang agak kaya, katakan. Dia mengeluarkan apa yang telah dimakan oleh anak kami. Anak kami menangis. Namun bukan hak kami. Jika sekiranya kamu berikan akan pokok kurma ini kepada aku, dan aku janjikan kamu, kamu akan mendapat satu pokok kurma yang begitu besar yang dihabat di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudi jika sekiranya kamu infak satu pokok kurma yang agak lebat ini, yang dikatakan mempunyai dia punya kelahiran sendiri yang agak mahal kepada aku, aku janjikan untuk kamu, kamu akan mendapat satu pokok kurma yang begitu besar, yang begitu hebat di dalam syurga. Apa jawapan daripada tuan rumah tersebut? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau pokok ini saya belum sedia, yang lain boleh. Nabi ulang perkara yang kedua dan ketiga. Dijawabnya, ya Rasulullah, jika pokok ini saya belum bersedia, ya lain, saya terlalu kasih sayang saya kepada pokok ini. Nabi berlalu bagi dia. Bila mana Nabi SAW berjalan ke depan, seorang sahabat yang mendengar pulang bagi dia dengan orang tersebut datang jawabkan Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, masih adakah janji untuk saya jika sekiranya saya berjaya mendapatkan akan pokok tersebut daripada orang itu, orang itu? Masih ada lagi keperjanjian di mana saya juga dapat akan mendapat pokok kurma di dalam syurga, bagaimana kamu ya Allah menjanjikan sesuatu yang baik kepada orang tersebut? Jawab Nabi SAW, perjanjian itu masih ada, kamu masih lagi boleh mendapatkan bagaimana yang dijanjikan. Ya Rasulullah, saya akan bersahakan. Lalu riwayat menentukan orang seorang sahabat datang kepada orang yang memiliki pokok kurma yang agak bagus, buahnya lebat dan sebagainya, dibujuk, dirayu, tak nak jual, dibujuk untuk kali yang kedua, ketiga dan sebagainya. Berapakah jika kamu sudi menjual akan pokok ini? Akhir sekali
dia beritahu, saya sedia menjualkan satu pokok ini. Saya sedia menjualkan satu pokok ini dengan 40 pokok yang lain. Kata sahabat tersebut, insya Allah saya usahakan. Satu hari, dua hari, dalam satu minggu dia telah berjaya mengumpulkan 40 pokok yang lain. Lalu dia telah mendatangi akan orang tersebut, wahai kamu, saya telah berjaya mengumpulkan 40 pokok milik saya, dan bagaimana kalau kamu janjikan? Tidaklah, kamu tukar dengan pokok yang saya minta dahulu. Tuan rumah, tuan pokok sedia menjual, lalu dijual satu pokok dengan 40 pokok yang dia telah usaha daripada yang lainnya. Bila mana kita mendapatkan pokok tersebut, lalu dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berjaya mendapatkan, saya telah berjaya mendapatkan pokok di mana kamu ya Rasulullah ingin mendapatkannya dahulu. Ya Rasulullah, ini hadiah saya kepada kamu. Oleh Nabi SAW telah memberikan pokok tersebut kepada si fakir miskin. Apa saya nak katakan di sini ialah, lihat bagaimana sahabat Nabi SAW, mereka terpanggil. Kenapa? Di sana ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang dalam kata lain menghadirkan, mensedekahkan satu pokok, janji daripada Nabi, dia akan dapatkan pokok yang begitu baik di dalam syurga Allah SWT. Kata ulama, hakikatnya disediakan pokok dan syurga adalah semata-mata untuk bagi penghormatan kepada kita untuk masuki syurga Allah. Saya ulangi, Nabi sebut yang demikian, kamu akan dibina satu pokok untuk kamu semata-mata untuk bagi penghormatan kepada mereka, di mana mereka akan masuki syurga Allah. Tak kenapa bahawa satu pokok disediakan untuk mereka di dalam syurga. Lihat, sahabat terpanggil untuk datang kepada hadis Nabi SAW. Maka banyak lagi tiga-tiga hayat di bahkan ingat saya kisah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar. Siapa tak kenal Abdullah bin Umar? Anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Banyak riwayat menyatakan yang Abdullah bin Umar kehidupannya mirip bagaimana kehidupan Nabi SAW. Sekali Abdullah bin Umar dia telah memanggil sahabat-sahabat bilangnya wafatnya baginda, pemuda-pemuda, datang kamu, aku akan tunjukkan kepada kamu bagaimana wuduknya Nabi SAW. Banyak keadaan kehidupan Abdullah bin Umar mirip bagaimana kehidupan Nabi SAW. Satu hari mereka akan cerita Abdullah bin Umar telah jatuh sakit. Biasalah orang yang sakit, yang uzur, nak macam-macam. Lalu kata dia, aku terlalu sangat sukakan ikan. Aku nak makan ikan. Kalau uzur aku nak sangat makan ikan. Isterinya mendengar akan luahan perasaan suaminya. Aku akan daya sebagai isteri, dan di sana ada anak muridnya, sahabat-sahabat yang lain, mereka lebih aulah di dalam mencari ikan yang diinginkan, yang diminta oleh suami dia. Lalu anak murid dia usaha cari ikan, pergi ke pasar baru, kata cari ikan tak jumpa, yang aku jauh di kedai sana tak jumpa, pasar segar sana tak jumpa, satu hari, dua hari, tiga hari, hari keempat barulah dia dapati ikan. Kita dapat bayangkan di padang pasir dan sebagainya, susah nak dapat ikan. Bila mana ikan telah sampai, didapati, lalu diberi kepada isteri, gembira si isteri. Kenapa? Alhamdulillah, pada orang pun hajat suami tertunai. Lalu di masa bulan, di masa ikan tersebut dihidangkan kepada suami dia, juadah makanan dengan roti dan sebagainya. Tuan-tuan berhormat, bila mana Abdullah bin Umar baru saja ingin menjamu juadah makanan, ikan tiga rasa dah ada.
dengan wati dan sebagainya. Tiba-tiba di luar sana satu ketukan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar sana? Dulu lihat anak murid pergi buka pintu. Wahai tuan guru, fakir miskin, lapar. Apa jawapan yang keluar dari mulut Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala? Wahai kamu, wahai kamu, sila bawa pinggan mangkuk ikan ini kepada si fakir tersebut. Kehairanan sahabat anak murid Abdullah bin Umar, wahai tuan guru, 2-3 hari kami susah mendapatkan ikan. Ikan telah didapati, telah dimasuk pulai. Banyak lagi makanan-makanan yang boleh diberi kepada fakir miskin di luar sana. Roti ada, kek pisang pun ada, banyak lagi perkara makanan yang boleh diberi kepada fakir miskin. Tu ada perempuan, apa jawapan daripada Allah bin Umar? Wahai kamu, wahai kamu, hakikatnya sekarang ini ialah Abdullah bin Umar sangat sukakan ikan. Hakikatnya sekarang ni Abdullah bin Umar sangat sukakan ikan. Jadi ikan hendaklah diberi kepada fakir miskin. Kenapa? Aku terpanggil, kata Allah bin Umar, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam juzuk ikan yang keempat, Alif Lam Mim, sayakun tilka rusul lan tanal. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra, sekali-kali kamu belum mencapai al-birra, kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu, sehinggalah kamu membelanjakan, mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai pun, apa yang kamu kasihi pun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kamu belum mencapai hakikat kesempurnaan al-birra, kebaikan yang sebenar, hatta tunfiqu, sehingga kamu membelanjakan, mimma tuhibbun, apa yang kamu sayangi pun. Sekarang ni saya sayang, sukakan ikan, ikan telah diberikan. Allahu Akbar. Siapa? Abdullah bin Umar. Bukan masalah makanan yang lain, biskut miri lah katakan, biskut tawar pun ada katakan, tidak. Banyak lagi buah-buahan, bukan masalah buah-buahan, makanan, tapi ikan didahulukan. Kenapa? Hajat hasrat Allah bin Umar sukakan ikan, dikorbankan hasrat. Kenapa? Terpanggil dengan firman Allah Subhanahu. Berapa ramai di kalangan kita hari ini yang terpanggil dengan firman Allah, cabaran daripada Allah, cabaran daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita menghayati beberapa petikan, dapat penting kita infak pada jalan Allah SWT untuk kebaikan. Dan apa yang kita infak sebenarnya adalah untuk diri kita. Hakikatnya kehidupan kita ada empat. Dunia kita, satu, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai untuk dunia kita. Yang keempat, apa yang kita infak, ini adalah kehidupan untuk akhirat kita. Macam maknanya kita pada hari ini, minta maaf, apa yang kita bawa, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Dan hakikatnya satu-satunya yang kita infak itu menjadi dakhirah makanan kita, kita kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi rahmat bagi Allah SWT, kekuatan untuk kita minum iman kita, takwa kita, dakhirah kita, untuk kita kembali kepada Allah SWT, mendapat kejayaan bukan saja di dunia, bukan di alam akhirat, insyaAllah. Sekian saja untuk kali ini, mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ihsana wa illam tawfiq lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma alik baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulal salam wa jannibna al-fawash ma dhara minha wa ma batan. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma.
mahsuma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tatabarakallahu minkum.